warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jalik Maning yang channel itu dan Wangi Full Channel. Oke, dino ini aku ya berada di ini kantor kecamat Banyuwangi. Ini kantor kecamat Banyuwangi. Ini ya. Itu ya. Itu ada kantor kecamat Banyuwangi. Buat apa? Buat ngikuti ini acara sadermo kegiatan budaya mongso pandemi. Ya. Hang anakno kegiatan iki sengker gowong blambangan bareng megawe bareng kerja bareng sama camat kecamatan Kota Banyuwangi dalam hal ini Bapak Lutfi. Oke, sadurunge sebelumnya kita ke acara yang ada di dalam ya. Ternyata aku ketemu sama ini sesuatu yang sangat unik ini. Apa itu? Ternyata ada etalase mobil kafe. Etalase mobil kafe. Kita lihat keseruannya. Apa itu etalase mobil kafe? Yuk. Mas, tadi dipindahin ya. Siap. Monggo, Mas. Barangkali ada yang tertarik. Siap. Etalase mobil kafe. Ternyata saya sangat terkejut ini. Terkejut kenapa? Kenapa? Terkejut. Ya, ternyata etalase mobil kafe ini adalah warung mobile ya. Warung yang bisa berjalan dan lebih terkejut lagi, ini ternyata yang ngelola Mas Nuno Tolik Nunok. Assalamualaikum. Ya, Mas Tolik Nunok ini salah satu aktivis penggiat literasi juga, pegiat apa itu namanya? Sampah ya. Oh, sampah ya. Sampah. Apa reduce, reuse dan lain sebagainya ya. Oh, bagaimana keseruannya? Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Nuno Tolik Nuno. Wes kono biayain ya, asik. Assalamualaikum Kang Tolik. Wes katon iki rupanya. Mas Nuno ini kan merupakan pegiat ya, pegiat literasi juga, pegiat sampah juga. Terus kok punya ide buat apa ini? Warung mobile ya, mobil kafe. Ini dasarnya apa Mas Nuno? Nah, karena memang dari tahun 2018 itu Novian kan resign dari pekerjaan utama gitu kan. Jadi ya, daripada nganggur nggak ada kerjaan, kebetulan ada toser ada tiga, kita jadikan mobil kafe. Oke, Mas Nuno ini apa? Ininya apa? Modalnya dari mana ini? Modalnya, idenya dulu, idenya dari mana dulu? Idenya sih simple. Waktu itu karena memang 2 minggu nggak ada kerjaan. Karena pandemi gitu? Ya, bukan. Tahun 2018 memang Novian resign dari tempat kerja. Iya. Nah, main-mainlah ke Ketapang gitu kan. Iya. Melihat sepeda ontel bawa ke bos. Oh, gitu. Sepeda ontel bawa ke bos. Nah, Novian kebetulan punya Tosa. Ya, di mixing lah. Jadi ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Wah, sip. Ya, jadi seperti ini sekarang. Khusus untuk produk kopi Banyuwangi. Iya, kopi Banyuwangi. Ini Mas Nuno, ini penampilannya Mas Nuno selalu begini, selalu ya, pakai udeng, kaos terus hitam, pakai sewek, terus pakai sarung sewek ya. Iya. Pakai ini ya, ini penampilannya. Selalu begini penampilannya. Selalu begini penampilannya. Oke, jadi khas sekali ya. Ini Mas Nuno jalan-jalannya kemana aja? Apa memang terjadwal? Apa memang mangkal di suatu tempat atau pindah-pindah? Jadi kalau mangkalnya itu ada di Mabes Mas, Mabes Moka, Mabes Mobil Cafe. Markas besar Mobil Cafe itu ada di sebelah utara Taman Makam Pahlawan. Jadi ada Jalan Letnan Sanyoto nomor 2 setelah Gapura rumah ketiga. Nah, itu di sana markas besar kita di sana. Terus yang kedua ada di Cafe Serawung. Oh iya iya, yang di belakang kecamatan ini ya. Kota, iya. Nah, yang 5 itu khusus untuk undangan, Mas. Untuk undangan. Jadi kita sekarang ada total ada 7 unit. Iya. 3 menggunakan roda 3 yang 4 menggunakan gerobak tarik ya. Ya, jadi konsep kita memang kafe mobile. Kalau yang Tosa ini berapa? Yang Tosa 2. Ya, yang Tosa 2 ya. Yang pakai motor gandengan samping itu 1, yang 4 tarik. Ini dan kopinya memang kopi Banyuwangi atau kopi lain atau gimana? Atau kopi-kopi apa instan? Khas ini kopi khusus Banyuwangi. Ya. Apa saja itu, Mas?
ada kopi Excelsa, ya. Terus kopi Arabica sama kopi Robusta. Nah. Oke, Mas Nuno, kalau hari ini Mas Nuno di sini nih dalam rangka apa? Nah, ini saya di sini dalam rangka ikut serta dalam acara Sengkir Blambangan. Sengkir Kowong Blambangan ya. Blambangan ya, dalam acara Bedah Novel ya. Iya, diundang sama Pak Camat ya. Camat. Ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Nuno, terima kasih sudah banyak memberi keterangan kepada kami ini. Mudah-mudahan sukses ya, Mas Nuno ya. Kopinya juga semoga semakin sukses dan bisa menginspirasi. Siap. Satu lagi pesan buat teman-teman atau para muda yang belum punya inspirasi atau belum punya pemikiran untuk berjuang hidup dalam mencari nafkah lah istilah kasarnya. Oke, teman-teman pemuda yang keren, yang khususnya pemuda Banyuwangi yang hebat-hebat, monggo Novian terbuka, silakan datang aja ke tempat Novian Basecamp Novian di markas besar Moka di TMP. Kita siap sharing ilmu bagaimana kita memulai untuk berwirausaha. Silakan datang aja ke tempat saya, nanti kita floor semua terkait dengan ilmu-ilmu yang sudah Novian jalani. Oke, terima kasih ya, Mas Novian ya. Mas Novian ini nama populernya Tolik Nuno ya, Tolik Nuno. Oke. Closing. Oke, sampai di sini ya. Jalan-jalan aku ketemu sama Mas Novian atau Tolik Nuno. Kebetulan lagi mangkal di kantor Kecamatan Kota Banyuwangi. Sekali lagi ya, yang belum subscribe, subscribe, like, comment, and share juga biar channel ini berkembang. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.